Tangkap tiga orang pelaku prostitusi online. Ya, satu di antara tiga pelaku yang diamankan polisi diduga adalah seorang wanita finalis ajang kecantikan. Jumat malam, tim Jatantras Polda Jawa Timur menangkap tiga orang pelaku prostitusi ilegal. Tiga orang yang berhasil ditangkap ini, salah satunya merupakan wanita dan dua lainnya adalah pria. Tibanya di Polda Jawa Timur, ketiga pelaku langsung diturunkan dari mobil dan digelandang ke ruang penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Menurut keterangan Katim Jatantras Polda Jawa Timur, ketiga pelaku praktek prostitusi ilegal ini berhasil ditangkap di sebuah hotel di kawasan Kota Batu. Kita mengamankan tiga orang. Itu siapa dan? Saat ini kita masih lakukan pemeriksaan. Nanti untuk update-nya kita akan sampaikan besok. Ada keterangan artis atau apa nama perkara kaitan dengan pekerjaan ataupun dan yang lain sebagainya. Nanti habis pemeriksaan akan dilakukan rilis kembali. Kasusnya apa? Dugaan kasus prostitusi. Hingga kini pihak kepolisian sendiri belum memberikan keterangan lebih detail terkait identitas ketiga pelaku. Ketiga pelaku yang ditangkap pun kini masih menjalani pemeriksaan secara intensif. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihin Hadi, RTV.